kepolisian. Datang bikin sagun. Brimob ini, Brimob. Lari tiga sama kakak Ewan diminta tolong cari akan ulat sagu, dapat tiga. Nah, ini mau coba satu. Let's try. Ibu kepala jangan makan sosis PNG. Ini yang sudah dibakar sama kakak siapa? Bari. Bari. Ini ada kakak Bari, kakak Ewan. Ewan. Bantu cari ulat sagu kan. Lebih enak yang dibakar daripada mentah. Oke. Kata saya. Jam 12 ya? Jam 12 tunggu jam 2 ini rasanya sirip pinang. Sampai habis ini. Ya, ini belum merah, tuh tempatnya yang hak lagi. Banyak sekali. No. Udah merah ini. Banyak sekali lagi. Habis bayar tap boleh? Oh iya, sudah merah ini. Cek cek cek. Atur fokusnya dulu. Fokusnya kemana ya?
sini aja. Oke. Okay. Papua. Jadi selama 5 hari di 5 hari ya, hampir 5 hari atau 1 minggu, kurang lebih lah 5 hari di Papua, tepatnya di Sentani Jayapura. Sangat berkesan. Ada beberapa tempat atau spot yang memang saya kunjungi, memang sudah rencana dikunjungi, yaitu Border Posko, yaitu perbatasan Papua New Guinea and Indonesia. Kemudian yang terkenal di sana ikonnya adalah Jembatan Yotefa. Kemudian pergi ke salah satu kampung yang memiliki hutan sagu yang cukup luas, ya, sebagai tempat mata pencarian mereka, yaitu sumber pangan mereka, yaitu sagu sebagai suku karbohidrat. Dan satu lagi Danau Sentani ini spot wisatanya itu Bukit Tungkuwiri. Nah, pengalaman saat di Border Posko, kebetulan kenalan sama petugas imigrasi di sana. Namanya Abang Oliver. Jadi dia sudah lama bertugas di perbatasan Border Posko. Dia sangat ramah. Jadi dia membantu saya untuk masuk ke Papua New Guinea. Di sana mencoba di salah satu warung yang terkenal di Papua New Guinea, di perbatasan tersebut, yaitu warung Mama PNG, kalau tidak salah namanya. Warung Mama PNG di sana, coba domba goreng sama sosis PNG yang harganya ya lumayan pricey. Setelah itu yang di kampung Yoboy ketemu dengan 3 pemuda lokal. Mereka sudah ya umuran SMA saat itu. Mereka sangat welcome, membantu saya cari ulat sagu. Saya coba ulat sagu, kemudian bantu dibakar. Kemudian mereka juga kebetulan saat itu lagi mau panen sagu, jadi saya diajak untuk melihat proses mereka dari tebang sagu sampai diparut, ya, sampai menjadi tepung sagu. Emang luar biasa pengalaman solo travel di Jayapura, Papua. Dan rencananya next time ingin pergi ke Papua pegunungan, yaitu Timika. Cuman banyak pertimbangan kalau ke Papua pegunungan. Yang pertama adalah harus ada guide di sana. Kemudian apa-apa kebutuhan infonya di sana lebih mahal. Yang ketiga itu isu keamanan. Ya, kita tahu bahwa di Papua pegunungan khususnya itu banyak kelompok bersenjata OPM dan lain-lain lah. Yang kedua, ingin pergi ke satu Merauke. Di sana di perbatasan di Merauke juga ada perbatasan border post di Merauke. Kemudian di Merauke itu ada taman nasional apa lupa namanya, ya intinya itulah, ingin ke sana. Ya lagi-lagi harus ada guide ke sana. Nanti nyari guide. Kemudian yang utama adalah save more money kalau mau pergi ke Papua. Ya next time ada rencana planning, tapi harus dipersiapkan dengan matang kedua tempat tadi, Papua pegunungan dan Merauke. Satu kata buat Papua, keren, luar biasa. Kesentani Jayapura luar biasa, apalagi datang ke Papua pegunungan dan Merauke, kayaknya lebih menarik. Um,
Papua, Sasurindu, dia punya lembah-lembah, dia punya gunung-gunung, dia punya laut, pantai. See you Papua. Thank you.